Itu dia tadi, satu persembahan yang cukup menarik sekali, wayang kulit yang bertajuk Pengasuh Lawan RTM. Siapa sangka ya, adik PU ni ataupun nama penuhnya adik Akfiruzar Rizq Muhammad Suhi ini baru berusia 4 tahun tapi cukup petah membawakan baik-baik ceritanya dalam wayang kulit tadi. Ini kita yang perlu kita orang kata pertahankan ini, bakat-bakat muda ini untuk kita pastikan kesenian wayang kulit itu dapat terus dimartabatkan kepada generasi muda. Dan mereka tadi merupakan sebahagian daripada daripada Akademi Arjuna Sukma yang merupakan antara kumpulan yang terus memberi satu cetusan kepada seni budaya wayang kulit di negara kita. Jadi hari ini kita nak memperkatakan tentang bagaimana seni budaya yang satu ini terus dapat kita bawakan, kita kembangkan pastinya menerusi agensi Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Untuk itu kita bawakan Timbalan Pengarah Bahagian Pengembangan Seni Budaya JKKN bersama kita, Puan Azlina Alias. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Zahira dan semua. Selamat pagi Malaysia. Semua penonton. Okey, Puan Azlina, kalau tengok tadi kan saya tak sangka di sebalik layar putih itu rupanya seorang adik cilik kita, 4 tahun tapi sangat hebat. Tapi saya walaupun saya tak fahamlah apa yang dia cakap tu, tapi memang nampaklah kesungguhannya, bakat yang luar biasa yang dimiliki oleh adik Piu tadi kan. Dan saya kira itu antara satu perkembangan yang baik juga. Pihak JKKN pastinya memberi satu bantuan juga bagaimana untuk kita pastikan seni budaya yang ini dapat terus kita bawakan dan mengangkat di mata Malaysia juga, di mata dunia. Ya, Zahira. Sebenarnya dengan kemunculan orang kata bakat-bakat daripada generasi baru macam ni, contoh ini bukan setakat generasi baru, memang cilik ya. Baru berusia 4 tahun dan selalunya kita lihat kanak-kanak berusia 4 tahun ni mereka lebih suka teknologi, gadget yang banyak ya. Mereka tengok YouTube, mereka tengok orang kata TV dan sebagainya ya. TV satelit ya. Tetapi berbeza dengan adik PU ni, walaupun dia juga seperti kanak-kanak yang lain dalam usia 4 tahun masih bermain gadget dan sebagainya, tetapi sebenarnya saya memujilah langkah kepada ayah, kepada adik PU ni, sebab dia lihat kebolehan anaknya tu katanya suka bermain patung Ultraman. Asalnya. Jadi dia tengok anak dia ni imajinasi tinggi. Sebenarnya memang kanak-kanak, kita pun pernah melalui zaman kanak-kanak ya. Imajinasi kita begitu tinggi. Jadi dengan imajinasi yang tinggi begitu, ya, dengan alam fantasi mereka ya. Mereka sebenarnya kita boleh kaitkan dengan salah satu kesenian kita. Sebagai contoh wayang kulit. Kita tak sangka wayang kulit selama ini kita lihat sebenarnya dia satu satu yang berat lah orang panggil dia, satu kesenian yang agak berat sebenarnya pada banyak masa dimonopoli oleh yang orang berusia kan. Golongannya lebih berusia. Dan wayang kulit juga merupakan kita pernah ada ya penerima anugerah seniman negara kita yang pertama, Allahyarham Pak Hamzah. Awang Mat merupakan seniman negara tokoh wayang kulit ya. Dan di pihak JKKN sebenarnya ini salah satu langkah yang bagus apabila kita bawa generasi-generasi baru ni untuk mempopularkan salah satu kesenian tradisi secara tak langsung. Mereka lihat sebenarnya kesenian tradisi ini dia boleh survive, boleh ada survival, dia ruang survival, boleh dilestarikan. Kita boleh gunakan wayang kulit ini sebagai salah satu medium untuk menyampaikan message yang baik kepada masyarakat, simbol perpaduan dan sebagainya. Jadi dengan anak-anak kecil ni, mereka boleh bawa cerita sendiri. Memang menggunakan medium wayang kulit, tetapi kita boleh bawa isu semasa. Jadi itu sebenarnya kita kena, orang kata kalau nak meneruskan survival, lestarikan wayang kulit. Bukan wayang kulit saja ya, kita ada pelbagai kesenian tradisional yang lain ya. Kalau contoh kat Johor kita ada Gazal ya. Kat Melaka kita ada Donang Sayang yang baru dapat pengiktirafan warisan dunia oleh UNESCO. Mak Yong ya, Kelantan ada banyak kesenian ni, ada Mak Yong, negeri-negeri lain juga. Sebenarnya apabila kita ada golongan pelapis, kita kena sama-sama bantu. Jadi itulah pandangan dari pihak JKKN, kita lihat ni satu peranan kita. Apabila kita lihat ada kebolehan, kita harus bagi mereka ruang dan peluang. Begitu juga saya ucapkan banyak terima kasih lah sebenarnya RTM menerusi Selamat Pagi Malaysia memang banyak membantu kami untuk mengetengahkan bakatnya. Apabila mereka boleh berdiri sendiri, mereka boleh orang kata menjana ekonomi, menerusi medium seni budaya. Kalau kita perhatikan di negara kita ini, ramai tak penggiat seni wayang kulit ini sendiri? Kalau ikutkan sekarang agak suka juga untuk kita saksikan persembahan secara terbuka, mungkin kurang sambutannya yang hebat di kalangan masyarakat kita sebab itu kita cakap mungkin kita tak cukup banyak penggiat-penggiat muda seperti adik PU ini sendiri kan. Bagaimana? Di pihak JKKN sebenarnya kita ada salah satu slot ya, yang kita dah buat sejak 5-6 tahun yang lalu, iaitu dinamakan
panggung seni tradisional yang diadakan bermula daripada bulan 5. Ada tu yang mula awal sikitlah, March sampai ke bulan, dia ada jadual dia lah yang berkala. Salah satu kesenian yang kita masukkan di dalam slot panggung seni tradisional adalah wayang kulit. Wayang kulit, Mak Yung dia mesti ada setiap tahun sebab dia satu permintaan dan dia salah satu orang kata kesenian yang hampir pupus. Jadi kalau kita tak bagi satu, kita tak buat satu slot sebegini, dia tak boleh orang kata nak meneruskan survival dia. Bila kita buat satu slot sebenarnya, bila kita jual tiket sebenarnya, bukan saja pelancong, bukan saja pelancong asing, pelancong domestik juga sangat berminat nak mengetahui tentang kesenian tradisional ni dan mereka sebenarnya terperanjat. Sebenarnya kesenian tradisional ni dia boleh bergerak ikut arus semasa. Contoh wayang kulit, dia boleh bawa cerita-cerita yang orang kata lain daripada lain. Sebelum ni kita ada satu wayang kulit yang dipelopori oleh bangsa Cina. Dia bawakan cerita peperangan bintang. Peperangan bintang sebenarnya Star Wars. Dia alihkan. Dia gunakan konsep wayang kulit. Jadi kita kena kreatif sebenarnya. Kita boleh guna kesenian tradisional kita, bawa diolah balik dengan cerita lain yang lebih relevan dengan masyarakat. Itulah cara nak meneruskan lestari. Jadi bagaimana rasanya untuk melihat bakat adik PU ini sendiri dapat dibawa di peringkat yang lebih tinggi? Saya rasa salah satu yang paling utama, dokongan daripada ibu bapa. Bapanya sendiri seorang penggiat seni wayang kulit juga kan, itu juga membantu untuk kita menyebarluaskan lagi bakat anak-anak kan, dalam bidang seni wayang kulit ini sendiri. Sebenarnya dalam arus moden ini, banyak peluang yang kita boleh ketengahkan, bukan sahaja di TV. Sebagai contoh ya, kumpulan-kumpulan ataupun para penggiat seni tradisional yang mereka biasanya penggiat seni tradisional ni keluarga lebih faham kan. Betul. Jadi yang paling dekat ya. Paling dekat, jadi mereka boleh melatih. Ya, dan kita juga di peringkat JKKN kita ada program bimbingan seni budaya. Ada bengkel-bengkel. Yang disediakan, boleh layari website www.jkkn.gov.my. Dan kalau anda ada anak-anak yang anda rasa mungkin kita boleh gilap bakat, kita tak nampak kalau kita tak cuba kan. Macam contoh ayah PU sendirilah, Cik Sulhi tu, dia tengok anak dia ni kuat imajinasi. Jadi dia menggunakan kekreativitian itu dan dia orang kata memberi galakan untuk anak dia menggunakan imajinasi dia. Sebenarnya kanak-kanak bukan adik PU saja, semua orang ada imajinasi tersendiri. Tetapi bagaimana adik ini bila diberi galakan dia boleh buat. Nak terjemahkan idea dia sendiri. Dia boleh pula bawa cerita, tapi dia guna watak wayang kulit. Watak sebenarnya wayang kulit bawa epik Ramayana, Mahabharata yang begitu berat ya. Tapi untuk kanak-kanak boleh disesuaikan. Tapi menggunakan wayang kulit, secara tak langsung adik-adik yang lain yang di luar sana ya, penonton dia tengok, dia akan teruja. Menarik sebenarnya cerita wayang kulit ini. Dan secara tak langsung kita akan kaji yang tradisionalnya macam mana. Macam tu juga dengan kesenian yang lain ya, Zaira. Bagi contoh macam saya sebut tadi, kalau di Melaka kita ada Donang Sayang yang baru dapat pengiktirafan dunia. Pun ada kumpulan kanak-kanak yang kita latih dia bagaimana nak menjawab pantun. Bagaimana nak menjawab pantun secara spontannya, bukan menghafal, menjawab secara spontan menerusi lagu. Jadi itu adalah kepandaian yang luar biasa yang dimiliki oleh masyarakat kita, kita tak sedar. Kita anggap pantun itu biasa, sebenarnya pantun itu adalah kepetahan berbicara. Kepetahan berbicara, kita boleh susun ayat dalam masa yang orang kata singkat. Tak payah tulis, kita ingat di kepala saja. Itu melatih berfikir. Begitu juga dengan wayang kulit. Kreativiti ini memang melatih manusia berfikir. Sebenarnya kan di sebalik ketinggian nilai seni itu sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi yang perlu kita terokai sebenarnya. Betul. Hazanah yang satu ini. Dan kita nak tahu jugalah lebih lanjut, nak berinteraksi seketika, Ivan. Boleh tak interview adik PU tu? Nak tahu sikit, sebut sikit tentang adik kita tu. Wak Yoh lorak nak pergi mana, Wak Yoh? Aku nak pergi ATM. Pergi ATM? Pergi wak berapa ATM? Ayah, Ivan minta. Cukup kau tambah raja bagi 3 yah tu nak sapa ATM? Nak grab. Cukup. Cukup? Cukup dik tambah 3 yah nak sapa ATM? Cukup. Cukup. Adik piutuk dalam cilik kita. Cik dah sapa ATM. Dah sapa dah ATM. Rana rasa? Suka. Suka? Suka. Suka. Okey. Ini watak ke apa ni? Samak. Samak ke? Wak Yoh. Dalam banyak-banyak watak ni, watak ke apa piu paling suka? Sama dengan Wak Yoh, dengan Syain, dengan Wak Long. Bapa Wak Long? Bapa suka Wak Long?
Ha, apa suka Wak Long? Wak Long tu orang baik. Ah. Orang baik. Kenapa boleh minat dengan wayang kulit ni? Apa rasa nak main wayang kulit? Apa suka wayang kulit? Suka. 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 Ayah terjawab. Kita bersama juga pengasas Akademi Arjuna Sukma, Encik Sohi Yusof. Ya, ayah pada Piu. 4 tahun ni. Macam mana mula-mula rasa dia rasa waktu tu dia boleh minat dengan wayang kulit ni? Daripada kecil memanglah dia duk tengok persembahan. Mula-mula saya tengok bila saya selalu buat persembahan. Hanya buat kerja kami sebelum masa dengan seni tradisional di Kibarat yang kulit ni. Jadi bila dia ikut tengok dalam setahun dua tahun dia buat tak tahu je. Masuk umur 3 tahun dia dah mula ambil patung, dia bercakap seorang-seorang kat dinding. Pantang ada patung yang saya tak kemah dia akan ambil. Jadi mula daripada tu saya tengok ada sesuatu lah yang dia ni. Lepas tu satu hari saya tak bagi orang menangis. Macam keperluan lah. Jadi situ saya nampak perlulah. Mecok. Jadi mula pada itulah saya cuba redahkan sikit-sikit. Dan dia dari hari ke hari minat dia tu makin besar. Sebab dia dah tahu dah nak patung nama-nama. Sebab dia tengok yang Tok Dalang G kita main. Dia perhati dan dia cuba nak macam tu juga. Sebab dah ada banyak persembahan yang Piu kendalikan. Sebab nak jadi Tok Dalang bukan senang. Tok Dalang ni yang akan menentukan perjalanan ceritanya, skripnya dan juga yang lain ni cuma bantu je untuk melengkapkan cerita dia. Jadi dialog tu dia record sendiri macam mana? Okey, sebenarnya setiap persembahan dia saya selalu kaitkan dengan tema. Contoh yang hari ini, datang ke RTM. Saya selit isu semasa. Tapi cerita pokok saya bagi, kemudian dia akan tambah sendirilah. Untuk contoh dalam perjalanan, tak ikut duit, nak naik komputer, apa semua, dia akan tambah. Tak tahu jalan Google Waze, dia akan tambah. Dia mana dia dapat idea dia rasa? Dia sebab pergaulan harian dia pun dengan kami-kami yang dah dewasa. Jadi dia perhati daripada situ. Kemudian dia tengok Tok Dalang yang ada kita ni, cara Tok Dalang kita main, dia perhati dan dia ambil unsur-unsur tu. Sebab kalau biasa tak main wayar, dia macam pendiam sikit. Dia sebenarnya jauh lah beza dia di Bangkele. Dia pun kanak-kanak biasa. Ultraman pun tengok, telefon game pun layan. Tapi bila ada saya, dia beza sikitnya. Bila ada peluang wayang kulit, dia tinggal semua tu. Gitu. Dan Piu dah buat persembahan macam-macam dari baru-baru ni di Singapura. Ada. Dapat sambutan. Ramai peminat ni, tahu tak? Tahu tak ramai peminat? Tahu. Tahu. Piu nak main wayang kulit ni siapa besar? Siapa besar? Nak bawa wayang kulit mana? Nak pergi mana lagi? RTM sampai dah. Nak main mana lagi? Singapura pergi dah. Nak main mana lagi? London, Amerika. Tak tahu mana lagi. Kita minta Piu. Piu, boleh ambil tempat. Kita nak nyanyi sekali lagi. Selamat nyanyi. Okey. Piu pergi adik kelas. Ambil balik. Apa? Selamat dia tu. Okey. Piu, standby. Okey. Kita bersama dengan persembahan sekali lagi Tok Dalang cilik kita, Piu. Okey, lalu Piu. Selalu. Cai ko mika cari ka he.
Aduh, terujinya saya tengok adik kita melayan sungguhlah kan. Kecil halu je budaknya tapi bakatnya cukup besar. Mungkin kita tahu jugalah Puan Zina kan pernah tak sebelum ini kumpulan Arjuna Sukma ini pernah menyertai apa-apa program di bawah JKKN sebelum ini? Ada banyak sebenarnya ya. Kumpulan Arjuna Sukma ni banyak bekerjasama dengan JKKN untuk mencari dan melahirkan orang kata idea-idea baru dalam kesenian tradisional ya. Dan sebenarnya untuk tahun lepas Arjuna Sukma telah membawakan kesenian menggabungkan ya semua kesenian tradisional iaitu wayang kulit, dikir barat dan menora di dalam satu persembahan yang dinamakan Wadira di dalam panggung yang saya sebut tadilah panggung seni tradisional ya. Dan sebelum kumpulan Arjuna Sukma ada banyak kumpulan lain juga dan untuk kanak-kanak sebenarnya yang wayang kulit saya terus teringat ya Zahira. Kita ada kumpulan daripada apa nama tu Zamzuriah ya. Dia pun ada anak kecil tapi anaknya berumur 10 tahun. Bermain wayang kulit juga. Dan selain itu ada lagi seorang ya Cik Kamarul ya. Dia pun ada kumpulan kanak-kanak tetapi yang paling kecil memang adik Piyu lah. Adik Piyu lah. Yang lain tu bersekolah rendah lah dalam lingkungan 10 tahun, 9 tahun ya. Okay. Dan adik Piyu ni yang paling kecil. Paling cilik. Paling cilik ya okay. Dan dia bijak menggabungkan watak-watak tu menjadi satu cerita mengikut aliran semasa macam kita tengok tadilah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Azlina ya. Okey, bersama kita mengenai wayang kulit ini bagaimana untuk kita pertahankan menjadi salah satu khazanah seni budaya kita. Besar. Makok. Jim. Sama ikila. Dengar sama nak gaduh ya. Thank you.
Kalau sebelum ni Arisan telah membawa Fiza di Amori ke ladang apple. Hmm. Hari ni Arisan nak bawa saya ke mana pula? Kyou wa ringo ja nakute hotate. Hotate? Hotate. Amori dewa hotate mo yumei nan desu. Oh, tapi hotate tu apa? Saya tak tahu hotate tu apa. Let's go. Okey, kita masak dulu. Okey. ここは自分でホタテを釣って食べるんです。ああ、オッケー。うん。これこれこれ。オッケー、オッケー、オッケー。2分間で500円。釣った分だけ食べられるんだけど、最高で8枚釣った人もいます。Matilah, 2 minit 8 ekor dia dapat, babe. Saya tak tahu apa. Sebenarnya hotate itu ni ha, kekapis ataupun skolop. Itulah dia, kena pancing. 8. That's right. Okey, boleh cuba? Let's go. Let's go. Let's try. Oh, すごい! Wah, 釣れた! 全然釣れないよ! Akita! Cuba lagi. Dikira kita. Siap dah, ni kena tangkap sendiri pula. Dah dapat 2 ekor. Okeylah, not bad lah. Sugoi. Moshi koko de shippai shitemo 2枚 wa moraemasu kanarazu. Come on, come on. Come on. Nak ambil masa. I got two. 2 ekor. Bolehlah, 2 ekor dapat. Satu untuk you, satu untuk saya. Ya, sugoi. 釣ったホタテはこちらのお店で調理してくれるんですよ。ああ、そう、biasanya kalau kat sini memang masak dia macam ni。切れないかもね。ちょっとそのまま。どう？Panas. Tapi sedap sebab memang segar kan, sebab tadi kekapis ni masih hidup lagi, kita pancing dia. Hmm. Lepas tu dia terus masak, memang rasa ada rasa macam kemasinan air laut dan juga kesegaran kekapis tu. Oh, memang sedap. Hello. Hello. Lembut, lembut. Kayakimi sama dozo. Hmm. Oh, yang ni ada telur, ada dashi dan juga ada yes. Miso. Yes. Yes. So kalau dia orang tadi kat Malaysia tahulah miso tu apa, dia apa daripada kacang soya dan ada bali, tamago tu telur. Dodo. Juga lembut, juga segar. Dapat rasa dia punya kemasinan daripada dia punya miso. Lepas tu dia punya umami daripada dia punya dashi. And then, apa ni, dia punya telur tu biasa bagi dia macam creamy ataupun lebih lemak. Tapi kalau saya, saya lebih suka yang ni. I like this one better. Soka, soka. Simple ni, hotate no oishisa ga ajimaemasu ni. Yokatta. Thank you. Aomori no hotate dou deshita? Memang sedap sangat. Memang kata orang tu cara pemasakannya agak ringkas tapi masih mengekalkan kesegaran kekapis itu sendiri. Jadi kalau untuk masak benda-benda makanan laut sebegini, memang kepakaran memasak itu amat penting. Jadi kalau anda semua nak merasai pengalaman macam saya sebentar tadi, kenalah datang ke Aomori. Jadi teruskan bersama saya dan Fiza dalam jalan-jalan Jepun di Tohoku. Masih lagi bersama dengan Fiza untuk jalan-jalan Jepun di wilayah Tohoku. Fiza dah lama dekat Jepun ni kan. Tapi tak ada siapa-siapa pun bawa Fiza pergi makan mochi. Dengar cerita pula kan, dekat Ichinoseki di Bandar Iwate ni cukup terkenal dengan mochi. Ichinoseki no omotenashi no toki ni wa mochi zen desu. Tu yang Fiza gegam sangat. Fiza heret kawan Fiza misan ni. Suruh Fiza bawa makan mochi. Fiza-san, yoka shirabete ne Ichinoseki no yumeiden Fujise. Mestilah, internet kan ada. Tak sabar makan mochi, sasaka. Ikimashou. Mochi, go, mochi, 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 mochi. Pas, akete mite. Tak sabar kita nak makan mochi. Lama tunggu ni. Banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
9? そう、すごいでしょ。一ノ関ではお餅の食べ方が300もあるの。ポニョニョ、ティグラトス。Tapi yang ini menjadi das abah nak rasa antara yang terbaik daripada 300 jenis yang ada dekat Fujise ini. Fujise さんでは一口サイズ食べやすい大きさで提供しているんだよ。おまりまかい。あ、ちょっと待って。お餅を食べる前に大根おろしを食べる。おー、maknanya kita kena makan dulu lobak putih supaya kita akan ada deria rasa yang lebih baik bila kita makan mochi-mochi yang lain ni. Pada anda yang mungkin berumur sikit, jangan makan gelojoh sangat. Takut tercekik pula. Masa saya sama sochi da. Anko mochi wa teban no aji de. Lembut sangat-sangat. Kenyal. Lepas tu rasa manis kacang merah ni. Sama ablojo. Sekarang ni, kurumi mochi te itte. Okey, ini pula adalah walnut.